Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mantan artis cilik meninggal dunia. Sempat pamit hendak pasang ring jantun. Dunia sinetron Indonesia telah berduka. Namun sebelum lanjut, jangan lupa sahabat Sensasi Selap untuk like, share, dan menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan berita menarik dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut. Kehadiran orang lain yang spesial dapat memberikan warna tersendiri bagi hidup seseorang. Namun, ada pepatah yang mengatakan setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Perpisahan dapat terjadi karena berbagai hal, dimulai dari dipisahkan oleh jarak, dipisahkan karena orang yang kita cintai, atau dipisahkan oleh maut. Perpisahan inilah yang kemudian membuat seseorang merasa kehilangan. Kadang manusia harus sampai kepada titik kehilangan untuk mengerti arti sebuah kehadiran, kasih sayang, dan kesetiaan. Kehilangan membuat kita belajar untuk menerima dan mensyukuri dengan apa yang masih kita miliki. Kematian menjadi sebuah misteri Tuhan dan rahasia manusia yang tak bisa ditebak. Kepergian selebriti tanah air yang satu ini begitu menggegerkan publik. Ya, bikin sesak, bagaimana tidak? Dia adalah artis cilik di masanya. Dikutip Sensasi Selap dari tribunnews.com, dunia hiburan Indonesia telah berduka. Pasalnya mantan artis cilik Muhammad Sarifun Sanna atau dikenal dengan nama Cecep Reza dikabarkan meninggal dunia pada Selasa 19 September 2019 pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Artis yang dikenal melalui perannya sebagai Bom-Bom dalam sinetron Bidadari tersebut telah menutup mata untuk selamanya di usia 31 tahun. Sekian dari video ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share. Nantikan video menarik selanjutnya dari Sensasi Selap. Sampai jumpa lagi.